di pengamatan Pontianak, kita pengamatan di BRIN kawasan Pontianak. Mulai kontak di Pontianak itu jam, mulai kontak masuk gerhana itu jam pukul 9.49 tadi, cuman kendala kondisi mendung. Mulai tampak terlihat itu di jam 10.03 tadi. Untuk puncaknya jam 11.03 itu berlangsung, puncak gerhana matahari sebagian 11.03 itu berlangsung sekitar 1 menit. Untuk berakhirnya gerhana matahari sebagian di Pontianak itu sekitar pukul 12.20. Kemudian dari pemantauan ini kemudian akan diapakan oleh BRIN gitu dari ini? Jadi tim peneliti BRIN itu ada beberapa, tersebar di beberapa tempat Pak ya. Untuk yang tim utamanya itu ada di Biak, itu ada 3 tim peneliti. Ada yang untuk peneliti ionosfer, yang menyelidiki efek dari gerhana terhadap komunikasi radio. Kemudian ada tim geomagnet, melihat dampak dari gerhana terhadap aktivitas geomagnet. Kemudian tim dari matahari untuk melihat korona matahari seperti itu. Kalau untuk di Pontianak sendiri kita ada penelitian juga. Itu kita ngeliat sama seperti tim yang biak, cuman kondisinya kan kalau yang di sana itu 100% ya gerhana matahari utama. Kalau kita di sini gerhana matahari sebagian itu juga kita teliti. Ini kita ada beberapa alat pengamatan, itu ada alat KD untuk pengamatan lapisan ionosfer. Kemudian ada alat sekunder juga untuk alat pengamatan sintilasi dan total electron content dari ionosfer juga. Kemudian di alat geomagnet kita juga ada. Jadi kita sekalian melakukan pengamatan sekaligus melakukan penelitian seperti itu. Jadi bahan ini akan dilakukan untuk bahan penelitian juga ya, gitu ya? Seperti itu. Untuk gerhana matahari sendiri, gerhana matahari ini sendiri tidak boleh langsung melihat melalui mata. Jadi kita harus perlu alat bantu. Ya, seperti teleskop, kemudian gerhana kacamata gerhana khusus seperti itu, atau enggak dari pantulan dan air juga bisa. Jadi misalkan air diisi di ember atau di baskom, kita ngeliat langsung dari situ bisa. Asal jangan langsung dari mata telanjang seperti itu.